Bendahara Umum M. Fahrudin dari MNC Group. M. Fahrudin. M. Fahrudin. Ini ya. Kemudian Wakil Bendahara Umum Maimunah dari Badar TV. Ternyata beliau juga berlarangan hadir. Beliau dari Badar TV ini satu-satunya jurnalis televisi perempuan yang ada di Kabupaten Karawang. Namun sayang beliau tidak hadir dan kita doakan semoga lekas sembuh. Amin. Berikutnya yaitu Koordinator Bidang Organisasi Elan Suherlan dari Berita 1. Subang, Purwakarta. Dari wilayah Subang ya. Subang, Purwakarta dan Karawang. Kemudian Koordinator Bidang Hukum dan Advokasi Aceng Padilla dari Kemuning TV. Koordinator Bidang Keselamatan Tariana dari Trans TV. Kesejahteraan. Kesejahteraan. Oke. Koordinator Bidang Kompetensi Tony Triadi dari TVRI. Ini dia. Selanjutnya. Semangat, Ton. Kenceng sedikit, Ton. Menang sana. Selanjutnya, Koordinator Bidang Hubungan Antar Lembaga Rusdi Johar Hasibuan dari Kemuning TV. Berhalangan? Ternyata berhalangan hadir. Kemudian Koordinator Wakil Bidang Hubungan Antar Lembaga Bapak Usman dari SCTV. Silakan. Nah, dari wilayah tiga wilayah ini ada satu bagian per bidang. Untuk wilayah koordinator wilayah Purwakarta Dian Firmansah dari Trans 7. Kemudian koordinator wilayah untuk wilayah Subang Yudi Heriawan Juanda, RCTI atau MNC Group, silakan. Enggak hadir juga ya. Baik. Dan selanjutnya untuk anggota sudah cukup mungkin ya. Dan selain itu ada anggota-anggota yang pesertanya bisa dilihat dari layar ini. Ada dari RCTI, kemudian dari Metro TV, kemudian dari Kompas TV, Trans TV, dan hampir semuanya CNN hingga Indonesia. Dan silakan, sudah cukup. Baik, terima kasih untuk kawan-kawan dan berikut adalah organisasi atau pengurus-pengurus IJTI wilayah Purwasoka. Kita doakan semoga dalam periode ini 3 tahun ke depan bisa membawa organisasi ini lebih baik lagi. Lebih keren lagi, produktif lagi, sesuai dengan harapan yang tadi disampaikan pada sambutan oleh Ketua IJTI. Terima kasih kawan-kawan, semoga lebih sukses. Amin. Ya, silakan. Hadirin yang berbahagia, meningkat pada sambutan berikutnya, yaitu sambutan dari pemerintah Kabupaten Karawang. Pada kesempatan ini, sambutan Bupati Karawang akan diwakilkan oleh Bapak Wahidin. Kepada Bapak Wahidin, waktu dan tempat kami haturkan. Yeah.
siswi dari SMA Karya Utama atas karya seni yang luar biasa ini. Kami ucapkan terima kasih hadirin yang berbahagia.